Ya pemirsa, penjabat Bupati Kabupaten Muaro Jambi, Bahyuni Deliansyah, didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Muaro Jambi, Faradila Zahara, secara resmi membuka Galeri Dekranas Teh Kabupaten Muaro Jambi. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Dekranas Teh Kabupaten terus mengembangkan dan mempromosikan produk UMKM Kabupaten Muaro Jambi. Dengan itu, melalui Dekan Galeri Dekranas Teh Kabupaten Muaro Jambi ini merupakan produk dari Dekranas Teh Muaro Jambi berupa wadah atau tempat promosi dari produk UMKM di Kabupaten Muaro Jambi. Hasil dari UMKM ini bisa ditampilkan dan diperjualbelikan di sana. Penjabat Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Deliansyah, secara resmi membuka Galeri Dekranas Teh Kabupaten Muaro Jambi. Didampingi Faradila Zahara, Ketua TPPKK Kabupaten, Kepala OPD, dan seluruh kader PKK dan Dekranasda. Ketua TPPKK Kabupaten Muaro Jambi, Faradila Zahara, menyebut, Galeri Dekranasda ini hadir untuk memberikan kemudahan bagi UMKM di Kabupaten Muaro Jambi untuk memasarkan produknya. Saat ini, produk UMKM di Kabupaten Muaro Jambi cukup diminati, hingga sampai ke tingkat nasional. Namun demikian, banyak pula masyarakat atau konsumen tidak dapat membeli produk tersebut karena letaknya itu ada di beberapa kecamatan dan jaraknya lumayan jauh sehingga menyulitkan masyarakat untuk memiliki produk tersebut. Meningkatkan minat dari masyarakat, juga mutu dari kerajinan-kerajinan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi ini, sehingga masyarakat luar juga tahu bahwa UMKM, kerajinan-kerajinan dari Kabupaten Muaro Jambi ini cukup bagus dan layak. Sementara itu, Penjabat Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Deliansyah, sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Dekranas Teh Kabupaten Muaro Jambi. Dengan adanya galeri ini, dirinya berharap agar UMKM di Kabupaten Muaro Jambi semakin berkembang lebih baik lagi dan bisa menunjang perekonomian masyarakat. Semoga kreativitas Muaro Jambi semakin mantap. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.